kalau kita berbicara mengenai vaksin yang tidak terpakai ini adalah tadi ya, karena dalam satu kemasan vial itu kan isinya untuk 10 orang, tapi pada saat hari tersebut bisa saja terdaftar sudah mungkin 30 atau 40, artinya sesuai dengan vaksin yang kita siapkan. Tapi kenyataannya sering juga masyarakat tersebut tidak datang ya. Nah, jadi otomatis tentunya ini yang akhirnya kita tahu bahwa vaksin itu tidak bisa digunakan lebih dari 6 jam setelah dia dibuka. Akhirnya memang mau tidak mau harus kita buang. Ini langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah kabupaten kota ya, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara sendiri ya. Kita tahu Provinsi Aceh dari hasil imunisasi rutin nasionalnya memang adalah provinsi yang cakupan vaksinasinya itu cenderung rendah ya, karena memang sebagian besar masyarakatnya masih menolak. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.